memanfaatkan kelengahan penjaga sekolah yang sedang sahur. Tiga sekolah di lokasi yang saling berdekatan, yaitu di Jalan Raya Gajah Mada Rembang, dalam waktu yang hampir bersamaan dibobol maling. Tiga sekolah yang disatroni maling adalah SMK Negeri 1 Rembang, SMP Negeri 1 Rembang, dan SMA Negeri 3 Rembang. Kebetulan tiga sekolah tersebut lokasinya berdekatan di Jalan Utama Pantura Timur Rembang. Para pelaku mengobrak-abrik ruangan tata usaha, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Diduga pelaku lebih mengincar simpanan uang tunai dibandingkan perlengkapan atau peralatan sekolah lainnya. Terbukti, sejumlah laptop yang tertata di meja tak diambil oleh pelaku. Dari tiga sekolah ditaksir kerugian sementara berupa uang tunai sekitar Rp300.000 dan sebuah kamera. Bahkan saat beraksi di dalam ruangan SMA Negeri 3 Rembang, pelaku sempat rekam kamera pengintai milik sekolah. Terlihat pelaku berjumlah dua orang dan memakai topi di sekolah tersebut. Pelaku berhasil menggondol uang infak siswa sebesar Rp200.000. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku masuk melalui kaca nako dan keluar dengan merusak gembok pintu utama bagian depan sekolah. Peristiwa tersebut baru diketahui saat penjaga malam sekolah mulai beraktivitas membersihkan ruangan pukul 3 pagi. Terus saya tidak ngecek ruang PU, ruang guru, tidak ngecek. Setahu saya, lemari bukaan, meja bukaan itu Mbak Mukadia tukang kebun, pajar jam 3 sini nyapu, baru saya ditelepon kalau kantor-kantor berantakan, baru saya tahu itu. Penjagaan 3, ya kadang disebar, saya di depan, adik saya di belakang, kadang giliran gitu loh Pak. Meski nilai kerugian tidak seberapa, namun kasus tersebut tetap menjadi perhatian pihak sekolah maupun kepolisian Rembang, dan tentunya akan lebih meningkatkan pengawasan. Saya kurang tahu persis ya. Kelihatannya ya saya kan belum paham karena dia tidak tahu berangkas. Ya alhamdulillah berangkas tidak diketahui gitu. Di ruang saya, ruang kepala sekolah, mungkin dikira ruang kepala sekolah banyak uang. Padahal saya nggak pernah bawa uang ke sekolah, nggak pernah. Bendahara itu juga dibuka semua, tetapi ya nggak ada uangnya. Memang ditaruh di berangkas. Ya himbauan kami, ya kami untuk lebih menekankan kepada penjaga saya, karena selama saya berada di sini kan tidak pernah namanya kehilangan yang jura-arik ini nggak pernah lah. Kemungkinan ini hari puasa, kadang-kadang jam 2 itu dia pulang sahur. Nah kemarin tak suruh membontot dari rumah, jadi tidak ninggal ke sekolah. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi, bahkan mendalami rekaman kamera CCTV. Pihak kepolisian mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih waspada, karena selama puasa hingga mendekati lebaran, angka kejahatan cenderung meningkat. Tim Liputan Cahaya TV.